Wakil Presiden Yusuf Kala mengikuti sholat Idul Adha di New York, Amerika Serikat, JK sholat di Masjid Indonesia di New York, dan peringatan Hari Raya Idul Adha juga diperingati warga Indonesia di luar negeri. Salat Idul Adha warga Indonesia di New York tahun ini sedikit istimewa karena diikuti oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Wakil Presiden yang sedang berkunjung di New York menyempatkan diri untuk menunaikan salat Idul Adha di Masjid Komunitas Indonesia yaitu Al-Hikmah. JK dan rombongan bersama puluhan umat muslim Indonesia khusyuk mengikuti jalannya salat Idul Adha yang dipimpin Imam Masjid Indonesia, Syamsi Ali.